selamat pagi. Iya, nah adik-adik kali ini Lause Roslin ditemanin sama Lause Aurel. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Iya, apa kabar semua? Baik, Lause. Baik ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ayo semuanya berdiri. Ya, jangan lupa kasih senyumnya yang manis buat Tuhan kita. Ya, kita mau nyanyi dari terbit matahari. Ya, semuanya nyanyi. Papa mama juga ikut nyanyi, ikut berdiri juga goyang-goyang. Dan jangan lupa senyum. Ya, ayo. Oh,
kita mau dengar cerita. Tapi kali ini ada yang istimewa, teman adik-adik yang mau memuji Tuhan, ya, itu Nathan dan Veronica. Ayo semuanya duduk dulu, ya.
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Jadi boleh ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham. Nah, sekarang langsung mengajak adik-adik semua, kita mau pergi ke rumahnya Bapak Abraham. Ya, karena perjalanannya jauh, biar lebih seru, biar nggak capek, kita nyanyi yuk. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ya, adik-adik boleh berdiri, mungkin langsung ya. Kita mau jalan-jalan. Ceritanya
Oh, baiklah. Anak-anakku, dulu aku tinggal bersama bapakku. Namanya Pak Tera. Bapakku orangnya kaya. Banyak ternak, banyak pelayan. Makanannya, pasti enak-enak. Pokoknya kaya deh. Kalau sudah di sana kaya, hidupnya enak. Ngapain bapak capek-capek jalan kaki, bawa keluarga, bawa semua pelayan-pelayan ke sini? Ngapain pak, susah, capek lagi. Oh, ceritanya begini loh se. Waktu di Haran itu, aku lagi tidur. Tiba-tiba ada suara. Abram, bangun dan pergilah. Aku pikir Ibu Sarah yang bangunin aku. Pak, bukan aku loh yang panggil-panggil Bapak. Ya bener bukan Ibu Sarah sih. Tapi ketika aku tidur lagi, suara itu datang lagi. Ternyata itu suara Tuhan. Itu perintah Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menjaga dan memberkati kami. Nah, betul tuh adik-adik. Kalau itu perintahnya Tuhan, kita harus dengarkan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepati janjinya. Seperti yang diberikan kepada Bapak Abraham. Benar banget anak-anakku. Ini buktinya. Sekarang kami tiba di sini. Kami selamat, kami sehat, dan Tuhan memberkati kami lebih lagi. Iya anak-anakku, kalian harus taat dan percaya janji Tuhan. Nah, adik-adik, memang sekarang ini kita sudah tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung seperti Bapak Abraham. Tapi adik-adik semua bisa dengar suara Mama, suara Papa, suara guru di sekolah minggu, ataupun guru di sekolah kalian masing-masing. Ya, kalau kalian disuruh atau dipanggil, kalian harus cepat-cepat menjawab atau mengerjakan apa yang disuruhkan. Nah, kalau kalian taat seperti itu dan mau melakukan perintah mereka, kalian bisa jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang keren loh. Betul-betul. Apa yang lo bilang itu betul. Kalau kalian taat dan melakukan perintah papa, mama, dan guru kalian, itu sama dengan kalian taat perintah Tuhan. Dan pasti kalian jadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oh iya, bapak mau pamit dulu ya, mau bikin mesbah doa. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Iya, terima kasih juga Bapak Abraham. Terima kasih untuk ceritanya, untuk waktunya hari ini. Sudah mau berbagi cerita untuk adik-adik sekolah minggu di UKI Citra Raya. Terima kasih ya Pak. Ya, Tuhan sudah menjaga Bapak Abraham. Memberkati Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham juga tidak lupa mengucap syukur. Ya, dia mendirikan mesbah di tempat itu dan berdoa untuk kebaikan Tuhan. Wah, jadi keren ya Bapak Abraham ya. Dia sudah dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan dalam perjalanannya sampai di sini selamat, bahkan diberkati Tuhan dan dia tidak lupa mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dan memberkati mereka. Nah, adik-adik yuk kita siap-siap lagi, kita mau balik ke Citra Raya. Ayo adik-adik, ya tadi cerita tentang Bapak Abraham seru kan? Bapak Abraham tuh luar biasa loh, taat banget sama perintah Tuhan dan Tuhan sudah berjanji akan menjaga dan melindungi dia. Dan benar adik-adik, Tuhan akan menjaga mereka dan mereka tiba di tempat yang Tuhan sudah pilih dalam keadaan yang baik, bahkan Tuhan memberkati mereka lebih lagi. Nah, adik-adik, cerita Bapak Abraham tadi adik-adik bisa baca dari Alkitab ya. Adik-adik yang balita-balita nanti bisa dibantu papa mama atau kakaknya ya untuk membaca Alkitabnya. Kita buka ya sama-sama ya, dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Mau saya ulang ya? Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nah, kita bisa baca
lagi di rumah bersama papa mama dan kakak. Ya, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7. Saya ulang ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, sekarang kita pakai gerakannya ya. Kita hafalan kita dari 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, boleh ikuti langsung. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, hari ini, hari ini kami sudah, kami sudah mendengarkan, mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan. Kami mau, kami mau belajar, belajar seperti Bapak Abraham, seperti Bapak Abraham, yang mau taat, yang mau taat, dan percaya, dan percaya bahwa Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga, akan menjaga kami semua, kami semua. Nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berdoa. Amin.
sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan bilang apa kepada kita? Supaya kita dengar-dengaran dan taat, ya. Nah, kali ini sebelum kita menutup ibadah kita, kita mau nyanyi lagu satu lagi, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, siap ya? Berdiri dulu yuk semuanya, yuk pakai gerakannya, jangan lupa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari. Selamat.